budak-budak ni. Amboi, seronoknya main sampai tak ingat nak balik rumah. Alah kak, janganlah marah. Memang marah. Dah tahu nak hujan, balik cepat. Ini dah pasal kuyuk, nanti dia mahu siapa susah. Akak juga. Apa itu sengih-sengih? Pergi masuk mandi. Ip. Masuk ikut dapur. Cepat. Nanti tak dapat makan. Nak makan apa? Cucuk udang. Sedap ni. Cepat. Hai, nasi lemak tak dihantar lagi? Mana budak-budak ni? Upin, Ipin, mana korang? Upin, Ip. Yeesh, hijau lagi? Sebab dah lambat, kau berdua jangan makan, eh? Hantarlah si lemak tu dulu. Baik, kak. Ha, jangan lupa minta duit nasi lemak semalam. Kak, tu tutup balik. Baru lagi. Minum tu, nasi lemak tak ada. Lambat sikit, eh? Aduh, lapar, ya. Ayu, kenapa lambat? Orang lambat bangun tidur. Oh. Lapar kah? Ada makan pagi? Tak. Aku suruh hantar dulu sebab dah lambat. Ayu. Kesian. Makan itu nasi lemak. Uncle belanja. Terima kasih, Uncle. Sama-sama. Game tu. Bye. Ada abang atau kakak? Uncle ada abang, ada kakak, ada adik juga. Semua uncle suka. Diorang garang dan marah-marah tak? Ada masa garang, marah-marah. Tapi banyak masa baik juga. Ah, kenapa tanya? Tak apa-apa. Saja je tanya. Okey. Mestilah. Abang aku yang ajar. Wah, seronoknya ada abang. Betulah, kau Mak E, ada abang macam abang Is. Untuk kita orang, tak ada ke? Lah, nak juga ke? Ambillah. Sejuk. Terima kasih, Abang Is. Korang dah kenapa? Tak ada apa-apa. Sedap. Untuk opah tak ada ke? Alah, ini pun Abang Is belanja. Abang Is tu baik. Dia layan kita orang macam dia layan adik dia. Mail? Betul. Cakap pun tak marah-marah. Tak garang macam. Macam apa? Dia orang tak cakap apa-apa pun, Ros. Janganlah kau nak marah-marah. Mana duit? Alamak, lupa. Tengoklah opah. Suruh buat kerja sikit, lupa. Macam mana Ros tak marah? Yish,
Pergi ambil sekarang. Cepat, Ipin. Dah pandailah ni. Kalau tidak, lagi teruk. Itu pun abang yang ajar. Abang Is, jomlah main lagi. Jomlah. Tak boleh. Abang nak sambung jogging. Lain kalilah kita main. Tata. Hai, Abang Is. Tata. Betul lah, Mak Il. Ada abang boleh ajar dan main bola bersama-sama. Kalau disuruh pilih, korang nak ada abang atau kakak? Saya mau ada adik. Nanti saya kakak boleh suruh adik buat semua kerja untuk saya. Suka. Apalah kau ni, Meme. Ipin tanya lain, kau jawab lain. Kau pula, Mak Il. Pilih yang mana? Aku. Aku suka ada abang. Tapi... Tapi apa? Tapi itulah. Banyak benda yang kena kongsi. Bilik. Katil. Permainan. Dan baju juga. Ha-ha. Nasib baik aku tak ada abang. Kalau tak, semua barang kena kongsi. Tak syok ah. Tahu tak apa. Maknanya, kau dapat barang terpakailah. Tapi aku suka juga kalau ada kakak. Dia boleh masak macam-macam makanan untuk aku. Betul juga tu. Macam Upah Ipin, nak ayam goreng je, Kak Ros masakkan. Fuh, untung korang ada kakak. Tak juga. Kak Ros sekarang asyik marah kita orang je. Kadang-kadang tu kita orang rasa lagi baik ada abang. Biasalah tu. Abang Is pun garang. Dia akan marah kalau aku buat salah. Aku tak kisah ada abang atau kakak. Tak ada apa yang nak dikongsi dan makan sangat. Lainlah Ihsan. Dia ada banyak barang-barangan dan kuat makan pula tu. Mana boleh kongsi-kongsi? Kan Ihsan payung? Oh, betul tu. Aku seronok jadi anak lelaki tunggal. Apa aku nak mesti dapat. Apalah kau ni, Ihsan. Biarlah. Kakak Mei. Kau Susanti, pilih yang mana? Aku suka jadi anak tunggal. Enggak perlu berbagi kasih sayang ayah dan ibu. Enggak perlu berbagi apapun. Semuanya punya aku. Seronoklah kau. Tapi aku kesepian. Soalnya enggak ada teman untuk bermain bersama. Jadi korang pilih abang atau kakak. Baru nak balik. Pergi mana tu? Akak tak habis cakap lagi. Akak ni asyik marah je. Bising ah. Penatlah kena marah je. Kalau ada abang, mesti dia tak marah. Macam Abang Is, baik je main dengan kita. Hmm.
buat apa ni? Shh. Hati-hati, Pink. Hati-hati. Kenapa cakap berbisik ni? Takut Kak jatuh. Habis rumah rupa. Siapa ajar korang main ni? Abang Is. Ia mungkin susah sebab pertama kali buat. Tapi jangan cepat putus asa bila sekali gagal. Kena cuba dan cuba lagi. Gagal tak bermakna kalah. Tapi peluang untuk baiki. Ha, teruskan buat. Abang bantu. Abang Is aja dah bantu kita orang sampai rumah Kak siap. Ya, Abang Is sabar aja kita. Cakap baik-baik. Banyak kali kita gagal, tapi dia terus beri semangat. Tak marah-marah pun. Baik betul Abang Is. Macam-macam lagi Abang Is ajar dia main dengan kita. Kalau kita ada Abang Kain, lagi bagus. Betul-betul. Banyaklah baik Abang Kain. Makan. Lah, dah tengah hari. Lamanya kita tidur. Ayam goreng. Opa. Ha, dah sihat? Sihat sikit. Ipin? Lupa, lupa. Mana akak? Dia tak makan ke? Tak, nanti dia makan kemudian. Kenapa? Hey, semalam kan korang kata ada abang lagi bagus? Jadi, tak payahlah akak ada sini. Tapi memang akak garang. Tak pasal-pasal marah. Itu dia nak disiplinkan kau berdua supaya jadi orang yang baik, dengar kata dan hidup penuh bertanggungjawab. Cuba ingat, apa yang kau orang buat yang buat dia marah? Jom makan. Ipin, Ipin, kau berdua beruntung ada Kak Ros. Dia jaga kau berdua dengan baik. Dia marah-marah tu tanda dia sayang. Faham? Ha, yang bagi kau berdua ubat, siapa? Siapa? Akak kau lah. Siapa lagi? Kalau kau ada abang pun, belum tentu dia boleh jaga kau orang macam akak kau jaga. Lain kali cakap tu berjaga-jaga. Jangan sampai orang tergores hati. Ingat tu. Macam mana ni, Pin? Baru nak balik? Pergi mana tu? Akak tak habis cakap lagi. Akak ni asyik marah je. Bising ah. Penatlah kena marah je.
Mesti dia tak marah. Oh, macam Abang Is. Baik je main dengan kita. Rainbow ni. Hah? Rainbow! Rainbow! Atuk! Sini! Ha, mana kau jumpa? Kat rumah kita orang. Rainbow nak bawa lari selipar Ipin. Jangan marah dia. Nanti dia merajuk. Menghilangkan diri. Siapa susah? Atuk juga. Atuk mahu je kan sangat Rainbow ni. Sebab tu dia nakal. Ha? Ha, betul. Goreng baru tahu. Dah. Ayam pun korang nak sakat. Atuk, dah lama kah Atuk beli Rainbow ni? Lama dah. Sebelum dia jadi ayam lagi. Sebelum jadi ayam? Masih telur. Ceritalah, kita orang nak dengar. Atuk ingat lagi. Masa tu, Atuk tengah bersihkan rumah. Eh, apa tu? Telur ayam? Macam mana boleh ada kat sini? Ibu ayam ni. Hari ini tinggal dengan Atuk. Atuk pun bela hingga besar. Sampai sekarang. Kesian Rainbow. Nasib dia sama macam kita. Yatim piatu. Nasib baik Atuk jumpa. Kalau tidak, tak tahulah apa nasib Rainbow ni. Berapa agaknya umur Rainbow? Dah tua. Yelah, kau dah 5 tahun. Apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita orang pun 5 tahun. Tapi masih budak lagi. Betul. Muda lagi. Untuk seekor ayam, 5 tahun tu kira dah tua. Punya apa tu? Oh, lupa. Atuk masak air. Korang, tolong bagi makan ayam-ayam ni. Baik.
Seronoknya kau. Ambil tangan dia. Bijak-bijak. Tahu tak apa? Teman mali lambat, teman mali sini. Ayah, bikin orang susah. Nasib baik wah cepat break. Mana itu ayam? Ayah. Ayam? Ayam ribu. Ya lo, itu ayam lah. Selalu main-main di jalan ayah. Sudah mati kah? Kenapa? Apa hal ni? Rimu kena langgar tu. Apa? Rimu! Rimu, bangun! Kenapa boleh jadi macam ni? Okeylah tu, tak perasan Rimu ke tengah jalan. Ya Allah, wah, wah tak sengaja kasih langgar. Kau tak bersalah, Tong. Memang si Rimu ni suka merayau sana sini. Lepas tu, tak tahu jaga keselamatan ni. Ini ayam apa tu ayah? Pergi masuk depan. Sekarang. Habis-habis buat kacau. Menyusahkan orang. Mengaju. Nak pergi manalah tu? Atuk, pergilah tangkap dia. Nanti dia hilang, atuk juga yang susah. Iyalah dia. Sampai masa pandailah dia balik. Kesian. Rimbu merajuk lalu pergi entah ke mana. Begitulah cerita perginya Rimbu. Tak tahulah dah balik ke tak Rimbu tu. Kesian atuk. Mesti dia risau. Opa menangis ke? Taklah. Opa tengah potong bawang ni. Ayam merajuk pun nak kecoh. Mestilah. Itu kan ayam kesayangan dia. Tapi, itu kan ayam je. Tak kisahlah ayam ke, kucing ke. Bila dijaga dengan baik, mereka akan jadi kawan dan peneman pada kita. Kita akan rasa sayang macam sayangkan ahli keluarga sendiri. Mestilah risau kalau hilang. Betul. Alah, jangan risaulah. Nantilah, Pa. Mesti dia balik punya. Macam kita orang. Tahu tak apa. Kejap boleh tu. Rimbu! Rimbu! Korang ada nampak Rimbu? Tak ada. Mana pula ayam ni pergi? Tak balik-balik. Risau pula, Atuk. Ni dah nak malam. Malam banyak pemangsa. Ada ular, musang, macam-macam lagi lah. Dia pula suka bersendirian. Tak suka bercampur dengan ayam-ayam lain. Bahayanya. Atuk nak kita orang tolong cari? Tak payahlah. Dah lewat petang ni. Tapi risau pula. Opa, orang lambat balik. Rimbu! Rimbu!
Rembo! Alah, terbuka sikit je. Tidur je lah. Ipin, bangun. Ada benda kat luar. Jadi, sepanjang malam korang tak tidur? Ipin yang tak tidur. Aku tidur nyenyak. Sekejap-sekejap, aku dengar bunyi... Pak-pak-pak-pak-pak-pak. Ini betul dah. Bukan buat-buat. Aku rasa itu Goh Rembo. Rembo dah... Sebab tu dia tak balik-balik. Dua, tiga kapal karam. Tak baik cakap itu macam. Ya, sebab semalam aku nampak Rembo dikejar musang. Macam kilat Rembo lari. Terus, kamu ngapain? Huh? Aku nak tolong. Tapi aku takut. Jadi aku tengok je lah. Kesian Rembo. Fizi, kamu sangat tak baik. Kamu biar Rembo kena makan. Apa? Rembo kena makan? Siapa makan dia? Tak adalah. Diorang lari sebalik semak. Fizi pergi tengok. Tinggal bulu-bulu Rembo je. Dah kena makan lah agaknya. Kat mana? Kat semak belakang rumah Fizi. Kesian tu. Kalau betul Rembo dah kena makan. Perginya Rembo. Tinggal bulu je. Ish. Bunyi yang macam aku dengar malam tu. Bunyi tu datang dari dapur. Bunyi ayam. Agaknya betul, Rembo. Jom tengok. Sepa-sepa, apa dah jadi? Rembo yang buat rempah. Rupanya, dia duduk menyorok ke dapur kita. Tengok roti, habis dia patut-patut. Dah, buka pintu tu. Halau dia keluar. Tapi kita orang nak tangkap Rembo nak buat dia tu. Berani dia berakkan aku. Rembo, sinilah.
betul kau dengan selipar tu, ya? Iyalah. Atuk jumpa dia pun dekat timbunan selipar. Hila? Sakit kaki rupanya. Ha, dah siap? Rembo. Dah, jangan pergi mana-mana lagi. Menyusahkan orang mencari je. Atuk, macam mana Atuk dapat nama Rembo? Nama Rembo ni dari hero filem kesukaan Atuk. Orang yang berani hidup bersendirian dan berdikari. Macam ayam Atuk ni. Pergilah mana-mana. Dia akan balik dengan selamatnya. Sebab itu Atuk panggil dia Rembo. Perginya Rembo. Tapi pasti kembali.